Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, tolong komen tentang suara, dengar tak suara? Suara dengar jelas ke tak? Cuba komen pasal pasal suara. Suara dengar tak? Suara tak kuat. Suara kena okey tak? Jelas eh? Jelas ke tak jelas? Kurang jelas. Kurang jelas, slow. Okey, kejap. Okey. Testing sekali lagi suara. Okey, jelas tak? Jelas tak sekali lagi suara? Suara tu jelas ke tak tu? Suara slow lagi ya? Clear? Clear. Okey, sangat jelas. Slow 50-50. Understand ni? Kurang jelas pula. Yes, slow. Slow. Suara slow ke tak ni? Bolok kali ni. Slow motion. Bergema. Memanglah bergema sebab kita duduk dalam tempat kawasan ni. Testing kedua masih slow. Okey. Okey, ni testing yang ketiga. Jelas ke tak suara? Testing yang ketiga ni. Jelas ke tak jelas? Okey, baiklah. Sangat jelas. Kuat sikit. Testing ketiga, okey. Baiklah. Parok hari ni. Okey. Sebentar, kita ada sir lagi. Untuk kita testing suara. Okey, kita ada sir lagi. Kita ada sir lagi. Testing suara ya. Testing suara, kejap. Yang keempat, jelas tak yang keempat? Yang keempat jelas ke tak? Nak start dah ni. Lagi cung, jelas. Pak, clear. Okey, baik. Yang keempat jelas, alhamdulillah. Nak tapak warna awal. Okey, baik, clear. Okey. Tengok setting okey tadi. Tutup aku dulu. Okey tak lagi? Mana lah aku ni? Aku uci. Okey. Tengok setting okey tadi. Apa lagi? Dah apa orang? Buka pin. Okey. Lekas kan? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat malam kepada semua supporter yang berada di ruangan live chat pada malam ini. Okey, sekarang ni kita berada di sebuah kilang yang terbiar sama macam hari itu. Tapi kita mari sekadar untuk buat satu review tentang produk yang baru sampai daripada China, iaitu daripada syarikat company Olive. Jadi pasal aku tu pun saya dah tengok lagi guana keadaan dan masih berada di dalam kotak. Jadi mungkin kita akan berlalu sini di mana memang akan dengar suara yang bergema sebab memang kita duduk dalam kawasan yang sangat luas dan yang terbiar gini. Okey, sebelum tu kita mari kobo je ni. Kita mari langgar je. Jadi sekiranya ada apa-apa yang kita nampak ataupun terdengar, kita buat tak tahu je lah. Jadi blur. Ha? Gambung. Jadi blur. Dia boleh tutup aku. Tutup aku dia gelap. Pakai apa aku eh? Okey, sekarang ni lampu yang dituju pada saya sekarang ni, amber ni adalah lampu daripada OLED juga yang jenama dia Warrior Mini. Dan dia pun tengah buat sale dalam website OLED. Jadi boleh tengoklah sebab harga lampu ni dalam RM500 lebih dan dia buat diskaun. Jadi turun harga dia tu sangat jauh lah jatuhnya. Jadi harga sekarang ni RM305 gitu lah.
dalam website OLAD. Jadi lampu yang kedua saya ada menerusi dari OLAD, lampu ayam. Dan lampu yang kedua yang saya terima adalah lampu O-Lantern, lampu macam gecak ayam ini. Lampu mana panggil? Pelita ayam. Macam pelita ayam ni. Jadi kita tunjuk askar terang tau. Jadi kita tak tunjuk ni. Awal dia lampu dulu. Jadi yang belakang tu ada lampu O-Lantern. Pun dia buat sale juga dalam website daripada online. Jadi yang mana komen dalam live chat ni, saya tak tahu orang komen dia. Saya tak tahu orang komen dia sebab kenapa? Sengit. Sengit sebab kita sakup benda ni, speaker. Kita sakup speaker situ. Jadi dia akan sengit sikit lah. Minta maaf banyak. Ataupun kita boleh buat jatuh dia sikit. Jadi sebenarnya saya ni tak ada buat review secara live ni. Tapi disebabkan info yang saya sampaikan di mana komputer saya rosak, jadi saya tak boleh nak buat video. Dan saya buat satu keputusan untuk membuat secara live. Dan apalah, sekurang-kurangnya pihak company daripada China tu, dia tengoklah komitmen kita. Bukan kita orang Allah, memang benda sungguh. Jadi pada malam ni bersama dengan saya, bersama dengan Mak Yu dan Syed. Syed ni orang baru. Tapi kita tak tunjuk muka lagi. Kita ada surprise kan. Dan kali ni kita buat satu review lampu dalam rancangan Mak Yu Alien Shop. Maknanya Wow Shop ke CJ Shop ke apa semua tu, tu memang tak ada tandingan. Maknanya ni adalah rancangan yang terbaru. Jadi boleh tak beri lampu tu ke apa? Lampu dalam kotak tu. Kuat cakap kan? Benda tu. Diri je. Ha? Buka kan? Buat hari je. Ya. Buat hari je. Okey, jadi inilah lampu yang mari daripada China. Orang mana suara tu jelas tu. Jadi minta maaf, komen saya tak boleh nak baca. Memang tak boleh nak baca sebab kita buat secara live gini. Jadi saya pun tak ada telefon yang kedua. Susah sebenarnya nak buat review secara live ni, payah. Jadi semuanya akan berlaku secara spontan. Jadi minta maaf kalau ada salah silap tu, minta maaf banyak. Ada kunci dah. Dia ni nak bawa pisau lagi. Pisau? Kunci apa bagi kunci? Dah apa dah. Okey, jadi sekarang ni saya akan buka kotak ni secara spontan. Jadi ada dalam tu tanya, boh, boleh tak pergi silver pick button? Boleh dah. Boleh dah. Tapi kita tak buat unboxing lagi. Sebab kita nak buat malam esok. Dan pagi esok kita akan bertolak ke satu tempat yang dirahsiakan dulu. Kita akan rahsia dululah tempat tu. Dan insyaAllah video tu kita akan ikhtiar lah. Kita buat lah kat mana-mana pun. Kat sisi ke, curi komputer orang ke, mana tengoklah. Tengoklah mana-mana. Tak apalah, rosok-rosok tu pun kena lah ujian dia. Okey, jadi sekarang ni saya... Berapa harga lampu kalau nak beli? Lampu berada di tangan saya sekarang ni, harga asalnya 4 atau lebih. Tapi disebabkan malam ni ada sale dia, dia panggil Black Friday. Jadi harga dia akan jatuh pada 3 atau lebih. Jadi kepada penghuni yang berada di sini, seperti yang kita kabar tadi, kita mari sekadar untuk merakamkan sedikit video dan suasana malam yang ada di situ ni. Jadi jadi sambil-sambil tu kita menikmati keindahan malam yang Allah ciptakan di kawasan ini. Jadi berikan kami ruang. Sampah ni kita nak buang eh. Kita tok situ dulu.
Di tangan saya sekarang ni adalah lampu peruntu. Peruntu. Yang orang kata ni adalah lampu headlamp. Headlamp duduk atas kepala tu. Bukan duduk kaki mayur. Duduk atas kepala. Jadi yang kedua, kotak ni adalah lampu yang sangat kecil dan comel ni. Dia tulis sini 1R2. Percuma. Nampak tak? Okey ni, nampak? Okey ni lampu dia berikan secara percuma kepada sesiapa yang log in ataupun register dalam website online. Dekat bawah info tu saya ada letak link. Link untuk beli lampu peruntu. Lampu headlamp dia. Jadi saya tak tahu kepaduan dia setara mana. Jadi malam ni kita akan buat review secara live. Jadi kalau dalam audio terdengar sesuatu yang di luar jangkaan tu, kita abaikan sahaja. Jadi saya akan buka kotak ni. Kuat dulu sekali. Okay, sekarang ni ada kita boleh nampak dalam kotak dia ni ada. Okey, ini adalah lampu dia. Apa tak? Ni lampu. Lampu peruntu. Besar kau ingat kecil eh? Peruntut. Peruntut ni. Jadi berat juga. Jadi berat juga ni. Jadi inilah. RM300.50. Ni lampu dia harga asal dia RM400 lebih. RM400 lebih, jadi disebabkan sale dia ni boleh dalam RM300 lebih. Jadi boleh tengok, boleh singgah dekat website OLED pasal lampu ni, dan dia akan bagi free gift 1R2. Biasanya kalau lampu OLED ni biasanya cahaya dia tu memang padu lah. Bagi hamba berapa ribu lumen? Ni 2500 lumen. 2500 lumen. Tetapi memang bagi hamba hok ada dah lampu Warrior Mini daripada OLED tu, bagi hamba sangat menarik lah. Dan kalau nak tahu, lampu Warrior Mini saya ada gunakan dalam rakaman di pusat latihan hospitality di sebelah Malang tu. Cahaya tu adalah cahaya daripada lampu Warrior Mini daripada OLED. Jadi di dalam kotak ni dia ada bagi panggil apa ni, tali skipping ke tali benda ni, tali untuk kita letak atas kepala. Dia berilah ke sesuai, tebal pun tebal. Hijau kot menjual, boleh jual kat pasar Malang ni. Dan di kotak ni dia ada buat sedikit ucapan lah. Dia kata, "Thank you for being a part of our online family. Your support is why we do this. Enjoy." Saya tak faham pun maksud dia, mampu dia lah. Okey, dalam ni dia ada instruction dia lah pasal lampu ni. Apa yang paling menarik tentang lampu daripada OLED ni adalah pengecasan dia. Wayar charger dia, sebab dia menggunakan magnet. Allah, mesti ingatlah dia panggil netel apa tu. Jadi inilah bentuk charger dia. Sebab kalau kita letak bawah ni, dia lekat. Apa tak? Dia lekat itu. Dia lekat dan Besi berani. Dalam kotak ni juga dia beri, orang panggil tu, layak. Layak untuk nak gantung lapu dekat tekok mak you ke, ikut anda dia lah. Panas. Dia dah tadi skipping. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan pemasangan lapu ni dulu. Jadi bijak dia letak dah. Dia bagi dah ruang untuk kita letak lapu. Jadi mungkin masuk kot ni aku. Saya pun tak belajar ke. Apa kot buat review lapu kan dah awal. Jadi ini adalah cara pemasangan yang belok pinggang. Mana komen ni? Bertiga ke abang Ayu? Jadi sekejap, sebetul saya pasang lapu ni dulu.
Jadi lapu ni boleh ibarat macam multitask lah. Gabu boh baca orang putih. Ha? Gabu boh baca orang putih. Eh, kita jangan buat tunjuk tak pandai. Kita kena tunjuk pandai. Biar tak pandai pun. Tu orang kata orang terkandung spesies kan? Okey, ni adalah mungkin mungkin contoh dia gini lah kot. Mungkin contoh dia gini. Jadi, mana on dia? Okey, atas ni. Sudah, tak ada bateri. Parok. Review dia gini ada api. Mecah dulu. Alah bodoh. Eh, bau beda apa? Apa yang dia? Ia bukan wayar tu. Sudah. Berusung empat abu. Jadi beginilah review kita malam bengong. Kejap. Ke dia letak? Dia ada pun. Dia ada pelapik plastik dekat bateri ni. Dekat bateri dalam. Dapuk kan. Kat mana? Kena buka. Tu dia. Kita tahu dah saja. Aduh, benda makal. Okey, sekarang ni. Eloy. Tu dia. Jadi sekarang ni, kita testing dulu. Okey, bagai dah. Jadi kita masuk semula. Sekejap lagi, kita akan jalan-jalan ronde-ronde dengan menggunakan lampu daripada peruntu ni. Jadi siapa-siapa yang pernah pakai ada lampu ni, boleh komen, boleh bagi feedback tentang lampu ni. Panas. Takutlah ni abang. Okey, jadi ni adalah cara ni. Ia getoh. Boleh apakah. Jadi insyaAllah saya akan cuba pakai. Jadi. Waalaikumsalam. Dia akan cuba pakai. Ini lebih baik. Apa? Betul tak? Betul. Ni ada segi tali tu ni. Tali ada segi. Bagi tiga tali ya. Dia kena tukik. Tarik. Maaf dia juga. Kita ketawa. Okey, bagilah. Berat aku je. Aku dia sangat berat. Dan dia ada 5 mok eh. Okey. Boleh. Boleh. Sikit lah tu bom. Atas sikit. Uwek. Okay. Jadi bagi yang berlapu ni sangat berat. Sangat berat di atas kepala ni. Macam beban pula atas kepala. Tapi tak ada masalah sebab kita fikir kepaduan ni. Kepaduannya jadi malam ni kita akan test lapu dia. Sekejap, saya akan tutup lampu di belakang. Kali ini. Itu apa? Okey. Sekarang ini adalah lampu pencahayaan daripada perunggu. Dalam ni gelap, tapi sekarang ni tahap pencahayaan dia adalah di tahap yang satu. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, satu, dua, tiga, empat. Jadi 5 tu mungkin dia ada butang sini. Dia mungkin ada butang di belakang ni tapi ambil tak tahu ni. Sebab ambo dok check ni sebab kita baru je unboxing dia ni. Jadi sebelum tu kita mari test lapu ni dulu ketika kita membuat rakaman di sesuatu tempat. Tolong pegang sekejap. Jadi saya akan ambil, saya akan pusing.
Jadi ini adalah tahap pencahayaan dia. Sabar eh. Oh, tiga. Oh, ada orang baca. Siapa? Cik Anis, tekang tiga kali untuk turbo. Okey, kejap. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana sudi membantu. Sebab kita hak tak tahu color ni. Terima kasih banyak. Kejap. Kita cuba bawa jalan-jalan dulu. Okey. Oh, ni ngelik dia. Eh, tak ada pulak. Oh, ni muk kenapa tak tahu. Okey, ni mungkin muk turbo dia kot. Jadi kita akan jalan-jalan dulu di bahagian luar ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Okey, ni adalah kenapa eh? Inilah tahap pencahayaan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni hamba duk pakai gimbal eh, hamba pakai batang besi gitu je. Mana nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah pencahayaan lampu daripada peruntu. Yang sekarang ni dia tengah buat sale dekat OLED website. Yang harga dia RM400 lebih. Yang boleh didapati dengan harga RM300 lebih sekarang ni. Jadi kita bawa jalan-jalan dulu. Kita harap siling ni kukuh aku. Amba dia ingat lah jalan dia. Kawasan mana ni? Ni berhampiran dengan berhampiran dengan Kuala Berang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni Mak Yu dan kawan saya seorang lagi berada di bahagian bawah. Dan saya hanya berseorang yang di bahagian atas ni. Okey. Okey. Yo, tutup lampu. Tutup lampu lah ke? Okey. Di bawah tu adalah nampak ada Mak Yu dan kawan kita seorang lagi yang dirahsiakan dulu. Kita rahsiakan dulu. Siapa dia tu? Sebab dia akan ikut kita pergi ke satu tempat pada malam esok untuk kita buat satu video unboxing silver plate button. Salam bau, ada lampu hot budget tapi kualiti molek. Kalau biasanya budget dia bergantung kepada harga lah. Kalau kata macam budget ni mungkin harga dia tu kualiti dia kurang lah sikit. Jadi yang sekarang kita pakai ni mungkin lampu-lampu yang boleh dianggap orang-orang ada pitih je lah aku. Orang-orang ada pitih boleh lah beli. Sebab harga dia memang padu dan pencahayaan dia pun bagi hamba sangat-sangat padu. Jadi sekarang ni kita akan testing lampu ni di bahagian luar ataupun bahagian outdoor. Kita tengoklah. Ok.
kita pun orang beri barang free. Kalau kita dah buat review kan, dia kata kita tipu je pula. Tapi disebabkan Amma ni kurang pandai lah buat-buat tentang live video secara review gini. Jadi Amma kurang sikit. Jadi Amma minta maaf lah kalau Amma tersalah ayat, tersalah cakap ke. Jadi sekarang ni di kawasan ni warna kabur ke? Okey, nampak. Oh, baru beli. Ini sekarang ni perung 2 saya pakai. Dia ni memang waterproof. Sebab sekarang ni saya berada di luar. Warna ni. Jadi kabut semua ni. Memang hujan dan perung 2 ni kebanyakannya lampu daripada OLED ni memang waterproof. Masalah hujan ke, kenapa ke, tak ada masalah. Dan lampu ni didatangi sekuat 2500 lumen. Saya tak pasti, tapi kita cuba meninjau di tempat yang sama apa yang kita rakamkan pada kejadian lepas. Oh, habis telefon kena air hujan. Rahah. Untuk supporter punya pasal. Yo, cuba air lapu lu, lapu sel. Lapu mini. Lapu mini, warrior mini. Outstanding. Jadi sekarang ni saya berada di bahagian luar, memang hujan sangat lebat. Dan kita boleh tengok geng-geng awak ni berada di dalam kilang. Dan saya berada di luar. Hoksik. Bukan hoksik tu, hoksik lagi. Jadi, lalu bagi Amber eh. Sebab Amber pun baru first time guna untuk perung. Jadi sekarang ni yang berada di tangan Amber adalah Warrior Mini. Dan sekarang kita cuba ambil sudut yang sama tentang apa yang kita nampak pada rakaman lama. Itu orang kata tunggu kayu. Jadi sekarang kita cuba cari di manakah tunggu kayu tersebut. Setakat ni tak ada kelihatan dengan apa yang pernah kita nampak dalam rakaman yang kita review lampu pada video mula-mula kita buat pasal review lampu ni. Setakat ni kita tak nampak lagi sama dengan apa yang kita pernah nampak dulu. Jadi ini sekarang ni cahaya adalah cahaya daripada headlamp perung 2. Sebab dia ada boleh buat turbo sekali lagi. Tapi saya tak tahu setting dia guna. Sebab tadi dia kata suruh tekan 3 kali. Tapi Amba tekan 3 kali dia jadi lampu SOS. Dia jadi lampu SOS. Tapi untuk tempat yang terbuka bagi Amba, bolehlah kita pakai perung 2 ni. Tetapi lampu ni sedikit berat lah bagi Amba untuk kita pakai. Tapi bagi Amba tak ada masalah pun berat. Berat ke ringan ke tak ada masalah. Janji lampu ni dia tetap padu. Jadi Amba akan letak sekejap di bahagian bawah ni. Dan ni adalah salah satu hotspot apa yang pernah muncul ataupun berada di dalam rakaman yang masa mula-mula kita buat review pasal lampu. Sekejap. Duduk. Kejut pada aku. Boleh lagi ya?
Oh, debor kejap. Ingat boleh mari tadi. Jadi sekarang ni kita akan cuba buka lapu seri. Buka lapu seri dan tutup lapu tu. Lapu orang tengok. Saya sekejap eh. Bukan bunyi ngecam, bunyi plastik. Nah, jadi sekarang ni saya akan cuba buat buka lapu yang dia bagi secara percuma ni. Nampak tak? Ni One R2 EOS. Dia beri lampu ni secara percuma. Kalau kita register dan sign in dalam website OLED, dia akan bagi lampu ni secara percuma. Jadi kita tengok setakat mana kepaduan lampu kecek ni. Lampu kecek ni sesuai untuk kita letak dalam apa ni? Kita jadikan macam kitchen. Nampak tak lampu ni? Kecil je. Nampak tak? Mana? Okey, nampak tak lampu ni? Kecil je. Dan buka dia secara pusing. Tapi sebelum pusing, kita kena sabuk wayar ataupun apa ni? Plastik. Okey, tapi ni USB. Okey, tu dia. Lampu kecil je. Oh, terang juga. Okey, sekejap. Okey. Ni lampu ni sangat kecil. Nampak tak? Nampak. Cheers. Okey. Ni adalah lampu yang dia bagi secara percuma. Lampu yang secara percuma kecil warna kabur. Okey, nampak eh? OLED ni boleh buat macam jadi macam kitchen. Lampu dia kecil tapi cahaya dia tu padu. Oh, nyenyeh gua lampu ni. Ini kalau kita pusing, ia akan jadi slow. Tutup apa? Tutup apa? Ia akan jadi slow. Dan kita akan pulah. Tahap pencahayaan dia tu pakai pulah je. Pakai pulah kot belakang ni. Tapi memang padu lah. Duk seka pulak. Jadi lapu kecek gini. Lapu kecek gini, ia boleh terang. Macam dalam video ni. Padu. Memang padu. Kecek-kecek sili api. Macam mak iu lah. Apa? Boleh lagi ya? Ha? Boleh lagi? Boleh lagi tak? Kuat boleh main ronda tempat ni. Debor ke? Jadi tak apalah. Kalau boleh mari pun, kalau dia berhenti pun tak apalah. Sebab kita pun mari bukan kita buat kaca tempat ni. Cuma kita mari sekadar untuk buat rakaman untuk review lapu je. Mana tahu kalau poli tu nak beli, dia boleh tekan link yang berada di info YouTube. Dekat bawah tu, Amba ada bagi link untuk beli lampu perun tu dengan dapatkan secara percuma lampu I1R secara percuma. Register boleh lalu percuma. Dan hak mana hak register dah, setiap kali sign in lah. Dia akan boleh. Lampu ni secara percuma. Kecil pun. Kejut pulak. Ni lampu ni tak dijual. Dia akan memberi secara percuma. Lampu yang Amba pakai sekarang ni. Kejap eh. Okey. Okey, sekarang ni. Lampu yang berada di tangan Amba ni. Ada lampu daripada. Okey. Ni lampu yang berada di tangan hamba ni adalah peruntu. Lampu yang boleh multitask, boleh pakai belaka, nak letak gini pun boleh, nak pakai atas kepala pun boleh untuk dijadikan sebagai headlamp. Jadi harga dia sekarang ni agak saya dia 400 lebih dan disebabkan ada Black Friday dia buat sale, harga dia dalam 300 lebih sahaja. Dan kita bagi lampu je. Saya tunjuk lampu olanteng tu. Lampu olanteng. Oh merah. Tu. Tunjuk je depan ni.
Dan ini adalah juga salah satu lampu yang kita boleh daripada OLED, lampu apa kan dia? Macam macam ke pelita ayang ni. Tahap pencahayaan dia pun boleh tahan, memang terang. Memang terang. Kalau tok dalam serumah tu boleh terang serumah. Dan kita ada lampu yang ketiga adalah lampu Warrior Mini daripada OLED juga. Harga dia sekarang ni dalam 500 lebih dan dia buat promosi, harga dia sekarang dalam 300 lebih. Tahap pencahayaan dia memang cukup terang. Lampu-lampu daripada OLED ni memang power. Oh ni lah kecil. Tak ada kecek ni. Mana ni? Hak ni ada kecek. Tapi padu cahaya dia tu memang boleh tahan lah. Maknanya kalau sekadar untuk kita buat eksplorasi di mana ni? Di bangunan-bangunan ataupun rumah yang terbiar, kita boleh guna lampu daripada OLED ni. Memang terang, cukup-cukup terang. Bagi hamba bijak lah. Maknanya kalau hamba tertinggal lampu pun, guna lampu ni pun dah kena dah. Dan ni adalah lampu daripada headlamp peruntu. Dia kata ada ni kita boleh nampak. Duduk depan sekejap. Okey. Yang kita nampak sekarang ni adalah separuh manusia, separuh lagi bukan manusia. Yang berada di depan kita sekarang ni adalah model lah. Dan kita akan tunjuk tahap pencahayaan dia. Contoh tutup api tu. Mu ni bolong tu. Okey, sekarang ni di tangan kiri saya adalah lampu. Lampu mana ni? Lampu hot kecek yang dia bagi free gift ni. Dan kita sekarang ni berada di dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi saya akan guna lampu hot kecek tadi tu. Kita boleh nampak dah sini. Kita boleh nampak dah satu entiti yang sangat terkenal di seluruh negara sekarang ni. Ni adalah lampu daripada OLED juga yang dia bagi free. Dan ni adalah lampu daripada OLED yang bernama Perun 2 yang pakai headlamp ni. Boleh jadi headlamp. Ni lampu. Ni lampu dia boleh jadi headlamp. Dan ni adalah tahap pencahayaan dia. Lampu dia ni hamba tak tahu apa. Dia memang cukup comel bagi hamba kalau dalam buat rakaman lah. Lampu dia sangat comel, jadi kalau nak tahu tahap pencahayaan dia, boleh tengok dalam video pusat latihan hospitality di mana saya menggunakan lampu daripada OLED. Okey, baru. Cakap sikit dulu. Pasal kena lampu mana? Lebih jauh. Beres tak? Kuat sikit. Ha? Kuat sikit. Lampu ni memang power lah. Memang kuat dia kan nak nampak orang-orang sebelum dia pakai pun lagi power. Jadi kalau ia bukanlah untuk untuk orang explore saja. Mana orang-orang kaki-kaki ngai pun boleh guna lampu yang hamba pegang sekarang ni, iaitu Perung 2 yang berharga sekarang ni 300 lebih buat sale, dan kita akan dapat lampu ni secara percuma. Jadi sekarang ni saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada OLED, company OLED, kerana memberikan kepercayaan untuk menerima lampu-lampu yang cukup power bagi hamba ni. Dan kepada yang berminat, duduk depan lagi kejap. Wah, cakap. Dan kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan lampu Perung 2 ni yang berwarna oranye, dengar-dengar kata warna oranye ni dia buat limited edition. Jadi bolehlah tekan link yang berada di bawah dan terus dia akan pergi ke website OLED. Dan jangan lupa register, kita akan dapat lagi satu lampu percuma yang hamba tunjuk tadi, hot kecek-kecek OLED padu tu, yang bernama i1R EOS. Anda akan dapat secara percuma saja. Dan ini adalah tahap pencahayaan lampu daripada hot kecil tadi tu. Waktu dia bagi percuma saja. Dan Perung 2 sekarang ni yang berada di tangan, harga asal dia 400 lebih. Dan disebabkan ada Black Friday, dia memberikan harga 300 lebih sahaja.
Jadi apapun kepada semua, terima kasih kerana sudi hadir dalam On Live Chat ini untuk melihat sedikit sebanyak review tentang lampu daripada OLED. Jangan lupa like, share dan komen. Dan insyaAllah kita jumpa pada masa yang akan datang. Dan doakan perjalanan kami pada esok hari. Kita akan pergi ke satu tempat yang sangat rare untuk membuat satu video unboxing silver play button. Semuanya untuk supporter semua. Jadi saya undur diri dengan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Kuek. Kuek.